Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Dulunya ini sampai sini kotorannya rata ya, ini kayak gini. Siapa tahu kita nemu batu-batu bagus, nanti setelah itu kita tetek menggunakan battle kecil ya guys. Nah ini karena kemarin atau dulu, walaupun awal musim kemarau masih banyak aliran-aliran air ya yang nimbul dari tanah langsung. Nah itu hampir semua itu ada mata airnya, walaupun kelihatannya di atas padas guys. Nah itu pohon kecil sama keling segini aja itu udah ada galinya kayaknya ya. Nah oke, kita lanjut saja. Dalam konten kali ini saya nyari-nyari entah ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan jutaan tahun. Nah di situ ini batu-batu kayak gini, ini masih muda, jadi baru lumpur masih menggumpal-gumpal kayak gitu. Itu udah bentuknya bulat dan isinya batu-batu udah jadi batu dan menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah lempeng-lempeng di sini kayak gini modelnya. Ini saya yakin ini hanya lumpur nih dulunya. Nah itu siapa tahu ada batu yang bagus ya, atau warna-warna yang cantik, batu kristal atau motif. Oke, belum menemukan apa-apa ya, hanya batu lintang-lintang biasa. Batu, wow, kita nemu batu kayak gini guys. Ini apa ini? Huyuh, ini batu apa ini? Ini juga keluar tapak jala, kecubung gunung, dan batu fosil-fosil guys, terutama fosil-fosil keong. Ini, wow, ini nemu apa lagi guys? Keren ya jenisnya ya. Ini nggak tahu ini jenis apa ini, saya jauhkan ya. Wow, udah mulai nemu yang ada gajah ya. Ini nggak tahu, intinya saya nggak tahu ini jenis bagus. Suaranya kayak tanah guys. Oh, endapan tanah guys. Ini endapan lumpur ini. Sekali kali lihat pemandangannya di atas. Nah, kayak gini mantap sekali mbok. Huyuh-huyuhnya. Siapa tahu beruntung nemu yang agak bagus ya. Oh, nggak ada, kemarin nemu hijau bagus banget. Dari kecewa, ini dari atas saya lihat ada pelik-pelik, ini batu pelik-pelik. Nah, ini namanya apa ya? Sismika atau badar perak ya. Ini kemungkinan dari jenis terril di mata, karena kamera tetap terbatas bagaimanapun juga. Ada beberapa yang bisa ketangkap kamera dan tidak ketangkap mata, ada yang ketangkap mata tidak nyala-nyala ini. Nah ini, hulu-hulu. Nah, ini di sini hulu-hulu ya, kalau di sini hulu-hulu ini enggak. Ini jimat apa ya? Nemu jimat. Oke, kita sambil kliong-kliong. Ini ada batu kristal juga. Bismillah ya.
Nah, itu. Kita teliti bareng-bareng ya. Ini batu babi. Kalau udah ada yang positif, nah itu. Oke, kita akan turun. Kita ambil dulu perawatan. Konten itu akan berbeda-beda karena saya juga akan nyari batu-batu fosil di bawah sana. Karena kalau fosil nggak ada di sini, paling batu-batu bening kayak gini. Nah, ternyata udah pecah yang tadi nih. Atasnya mungkin kayak gini. Nah, atasnya mungkin kayak gini. Sayang udah terbelanak ini, tapi kita akan coba geder ini, siapa tahu masih agak besar masuk ke dalam ya. Ini Sulaiman Ginggang kita nemu, tapi udah tergede yang hitam-hitam kelihatan tembus kayak gini. Nanti saya akan geder coba guys, kita bolangnya ini agak lain daripada yang lain atau agak berbeda dari biasanya. Ini bagus banget ini harusnya kita... ya itu nanti kita geder. Ini nggak tahu, kita coba sebelah bawah seperti ini. Dan batu dalam-dalamnya itu yang terjebak itu nggak bakal bisa keluar ya, kecuali benturan dengan benda keras. Kadang di sini juga. Oke, ini alat yang digunakan. Kita akan coba ngeluarin ini ya. Ini batunya walaupun. Oh, yo. Oke, nanti kita lanjut aja tanpa di video. Masalahnya ini keras dan juga ini panas banget kondisinya. Nanti HP-nya jeblok, panas banget ya. Oke, kita lanjut. Asik. Ini dibukul lagi empuk kayak mental kembali. Jadi nggak keras banget sih. Nggak, cuman dia memang dibukul lagi empuk sekali. Dia malah nggak keras. Batu bagus deh. Tuh. Nah, ini. Ini batunya bagus banget ya. Nah, gitu kan. Di lokasi itu. Ini panasnya nyentar banget lagi posisi harinya, hari panas-panas minta ampun sampai kayak gitu. Untuk saya coba untuk ngeluarin beberapa sebagian mengat harinya. Saya juga masuk ke kebun ini. Ini batu apa entah, kelihatannya sih tembus, ada warna kehijauan ini. Ini nggak tahu kalau nggak dipotong dalam ini terindikasi seperti itu, ini tak bawa pulang. Jadi kalau kayak gini digeder pasti pecah dalamnya. Ini malah batu hijau-hijau kayak gini. Belum cek magnet, belum apa. Ada motif kristal sebagian. Nah ini. Ini ya, buat bawa pulang aja. Itu cuma dapat itu yang kena 4. Ini Sulaiman yang tadi, yang kecil yang besar. Apa warnanya ini? Seger banget. Pokoknya seger warnanya. Cuman kecil. Tapi daripada nggak dapat apa-apa, kita bawa pulang aja guys. Ini panasnya terlalu nyentar ya, dari rumah bahkan dari motor. Ya motor saya aja udah jauh itu, ada 1 km dari sini. Ini saya di kebun, mencoba untuk berteduh seadanya. Ini kita bolang di kebun aja apa ya. Ini banyak batu-batu ternyata. Ini lintang-lintang kayak gini banyak, lintang kayak gini banyak banget. Nah terus. Oke, kita buang saja. Ini udah mulai kongsrat. Lanjut. Terlalu hot banget ya. Ini tadi saya coba untuk geder-geder batu di sana. Ternyata ya masih keras banget. Walaupun itu battle-nya panjang. Karena ya kayak gini lah kondisinya. Nanti pulangnya juga masih jauh sampai ke motor. Nah, itu kita bolang di sini aja. Ternyata saya naik istirahat. Niat saya untuk istirahat. Beralih untuk bolang batu di atas sini. Seperti itulah bunyinya. Karena di bawah tidak memungkinkan untuk kondisi saya saat ini. Karena terlalu woyoh-woyoh ya guys. Ini unik guys. Maksudnya batu-batu kemungkinan tembus. Ini kemungkinan tembus. Kita coba geder aja batu ini. Siapa tahu dalamnya bagus. Tapi kalau yang terindikasi agak bagus, kita nggak usah geder. Kalau yang udah terindikasi agak bagus, kalau digeder itu ya, kalau udah pecah jadi dua, biasanya ada retaknya juga. Tuh, dan ini geder juga ya, apa? Mencolok terus, guys.
batunya hitam kayak gini. Maka dari itu nggak perlu disepelekan. Memang batu-batu kecil nggak perlu disepelekan ya. Kita nyari aja di sini lingkungan. Garis-garis kayak gini. Ini dari jenis apa kurang paham. Ini tapi bukan Sulaiman kayaknya. Oke, kita coba geder batu yang ini guys ya. Oke, kita buang saja. Kita lihat. Wow. Di pekarangan ini aja batunya gede-gede, hitam-hitam, lunas-lunas. Ini yang kalau Anda di hutan, ini yang gak sadar, ini yang bikin gatel. Ini setiap, nah ini yang namanya yang bikin Anda itu gatel. Ini salah satu perlindungan dirinya ya. Ini ular kepompong ini namanya. Pantesan saya tadi gatel. Wah, ternyata banyak kayak gini. Ini pantesan tadi saya gatel banget. Ternyata lagi musim kayak gini. Lagi musim ular. Saya nyebutnya ini ular, ulat ya. Oke, kita lanjut saja. Ini untuk konten kedua mungkin. Saya mulai di bawah. Tapi nanti kalau udah agak surut ya. Ini batunya kayak daerah megalitikum ini guys ya guys, batunya gede-gede deh. Terus saya gak bakal ngambil ya, kecuali ada patah nih minta gitu. Ini seger, ini panas-panas. Mangan kayak mana, seger. Ini apalagi matang di pohon. Kayak ditemuk-temuk, terus dibuat pertanyaan. Di situ juga banyak batu gede-gede di sana ya. Ini gak tahu nih, area apa nih, saya gak tahu nih. Wow, ini banyak batu ditemuk-temuk. Ini ditemuk ini ya. Dataran tinggi kayak gini, di bawah sungai. Ini rata-rata, di situ masih ngembang banyu, padahal udah beberapa, ada satu minggu kayaknya ada hujan di daerah sini. Tinggi, termasuk ini daerah gunung. Masalah sungainya jauh di bawahnya itu. Loh, kok banyak air? Nah, itu kadang kayak gitu, Jess. Kadang kayak gitu. Yang di gunung dasar atau yang di daerah bawah, itu malah udah mulai susah air. Nah, itu gimana itu kasusnya? Itulah kadang anehnya seperti itu. Walaupun manusia ini ada pecahan batu merah, ini jasper merah. Ini bagus ini. Ini merahnya bagus ya sebenarnya. Nah ini. Oke, kita masukin saja. Kita, oh ini adalah, iya di atas sudah mulai rungsep ya. Sudah mulai habis lokasinya. Ini kita nanti coba akan turun. Nyuk kayak gitu, nyuk dong. Suk, gitu, gitu. Nih, misalnya dudukin apa saya nggak tahu malah. Walau pantesan pokoknya susuk banget ini rumputnya kayak gini. Nih, kita aja pada mancap ini. Ini tajam ini kayak gini juga. Sampai selokangan-selokangan. Jadi gerak sedikit kayak ditunjuk dong. Senut, senut, senut. Wah, ini. Tuh, yang ini. Banyak banget. Iya, akhirnya saya turun juga. Ini posisinya di sini. Woyo, batunya gede-gede banget. Kita harus nyari bataran yang kecil-kecil. Tapi hal ini bukan lahan giok. Jadi, jangan berharap Anda dapat giok atau nepek di sini. Ini berbeda lagi. Di sini lahannya batu-batu kuat kecil-kecil, batu konglomerat, batu hitam. Ya kayak gitulah, kita mulang apa adanya aja. Saya agak melirik batu kayak gini. Ini ada apa? Buah tuyul yes. Ini mirip sekali dengan tuyul. Detek lagi dodok. Nah ini jenis susaki apa ya? Bisa disini seperti itu. Ini kita lanjut mulai dari sini aja mungkin. Wih, ini pasir ini. Kalau nyari pasir di sini enak banget. Ini tinggal ngetok endapan. Ini jenis endapan batu kayak gini. Ini batu kayak gini. Ini dalamnya kuning guys. Nah itu, siapa tahu jadi kembang jual. Ini mungkin bagusnya dijadikan untuk konten kedua ya. Konten pertama dapatnya ala kadarnya seperti itu. Ini bagusnya karena kita larinya ke sana. Nah ini, nah ini tebingnya tadi di sana sampai dia itu ya. Kita di sini, kita akan turun. Mungkin bagusnya sampai di sini dulu perjumpaan untuk konten kedua, dimana kronanya juga masih misteri. Ya jelas saya belum menemukan salah satu fosil pun di sini. Tapi saya tidak akan patah semangat. Ora. Sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama dengan saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sana. Woyo.